Jadi sebelum lepas ya, biasanya kami beli macam microchip. Jadi kami taruh di sini ya. Jadi macam GPS lah untuk dia. Jadi kami pun bisa kontrol dia ada di mana. Nanti kalau dia ada nelayan ilegal, kan dia tangkap lagi. Jadi kami bisa kontrol dia. Jadi kami bisa bantu cari lagi. Pendekar penyu. Bagi dia makan banyak tak apa. Penyu tak pernah rasa kenyang dia. Ya. Kita pernah rasa kenyang. Tak pernah rasa kenyang. Ini satu hari kami bisa habis 15 karung macam ni. Satu hari. Untuk seekor ke untuk semua? Tak, untuk semua sini itu satu hari itu kalau normal day. Siwit. Makanan kalau penyu. Apa yang namanya tamu-tamu yang datang sini dia kondisi normal. Dia tak terlalu banyak, terlalu sedikit juga 15 karung. Kalau tamu yang datang sini banyak sampai 20 sampai 25 karung. Wah, makan ya. Makan berak, makan berak. Makan berak macam tu. Makan sini air di kosong tangan ni. Jadi tapi semua di sini ni macam beli makan, macam beli microchip pun sama bayar doktor. Semuanya kami dapat dari pengunjung-pengunjung yang datang sini lah. Jadi kalau datang pengunjung datang sini, dia senang jugalah di sini lah. Sebenarnya untuk maintenance jugalah. Jadi dia senang di sini, dia nak menyumbang lah macam nyumbang sini. Jadi itu yang kami pakai buat semua-semua. Kalau sini, ini private company. Jadi bukan dari pemerintah. Jadi banyak orang di sini, area sini ini, dia tergerak hati ya, karena dia peduli sama populasi penyu. Nanti dia buat tempat macam ni lah ya. Jadi pemerintah tu dia cuma ngasih akses dia buat naruh penyu sini. Segala macam, macam beli makan dan segala macam, kami harus cari sendiri lah. Makanya kami, perkenalkan lah tempat kami di sini, ada guest datang di sini, dia senang di sini, dia macam nyumbang penyu di sini, itu yang kami pakai buat sini. Ini punya jenis apa? Ini punya hijau. Green sea. Keluar color dia tak hijau lah. Dia dibilang penyu hijau kerana dia kalau yang paling besar tu punyu belimbing namanya. Belimbing terbesar di dunia. Dua kali ganda saiz. Ya. Besar sangat. Kat Indonesia tak ada ya. Indonesia ada sana di Kalimantan sana. Oh. Kalimantan ada satu tempat sana dia ada. Yalah, dia dekat dengan Sabah kan. Airnya di situ ada lah. Dia dekat sana. Tak tengah kenapa? Dia dah kenyang kot. Semua pandang bawah. Ada makanan lah. Panjang tu macam tu. Panjang selai kau ya. Ini kontak je.